Hai 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 hai, apa kabar kamu orang semua? Selamat bertemu kembali di YouTube channel saya. Dan ini hari saya mau masak sandwich goreng telur yang sangat cepat dan sangat sedap. Oke, jom kita tengok apa saja saya pakai. Oke, dan bahan-bahan untuk kita bikin sandwich goreng telur, saya pakai roti 2 keping, telur 1 biji, alat serbuk lada, planta atau mentega, sama sedikit garam. Oke, mula-mula kita goreng dulu itu telur. Oke, kita panaskan kuali dan kita masukkan sedikit butter atau mentega. Itu telur kita kasih pecah dan kita adukan. Itu telur kita masukkan sedikit lada hitam sama sedikit garam. Kita kocok ya. Oke, dan kalau kuali sudah panas, kita masukkan telur. Kita aduk-aduk. Oke, kita angkat dan kita asingkan dulu. Seterusnya kita masukkan lagi sedikit mentega. Kita masukkan roti. Api kalau boleh kecil ya. Kita kembalikan, kita tambah lagi mentega kalau sudah kering. Oke, kalau sudah matang begini kita angkat dan kita masukkan lagi yang satu. Oke, kalau sudah kita masukkan telur, kita taburkan ke atas roti yang satu tadi. Oke, lepas itu kita tutup dengan roti yang satu dan kita padamkan api dan kita angkat. Oke, beginilah roti sandwich goreng telur kita yang sangat simpel dan sangat sedap. Jom kita makan. Guys, inilah dia sandwich goreng telur. Sangat mudah dan sangat simpel. Oke, bye-bye. Jumpa lagi. Selamat mencoba.